Amma ni ada satu hajat nak minta badan. Ada bang, ada bang. Amma ni nak kira anak Amma ke badan. Amma suruh anak Amma ni kepada badan tolong padam cara. Minta Rasulullah jadi saksi. Belakang tu. Minta Rasulullah jadi saksi. Apa? Sebab tu Uwis Radha. Sebab tu pada ayah ni, sayang ke ni. Macam anak. Haa, oh, cara semua. Cara semua. Ingat janjian depan makam Rasulullah begitulah. Pada masa tu. Macam anak. Sebab tu yang sesuatu gini dulu kan. Sayang. Habis. Habis lah. Haa, okey. Bapak dia kata lanjutan yang tiga bergadar-gadar di atas bucu-bucu, dia kata penjuru. Dan takrib yang dimakian itu. Nak hurai lah ni. Lihat tu, makna zalika. Dia kata lah. Dan takrib yang dimakian, huraian. Yang dimakian itu, dimakian mana? Tok Guru jawab kepada benda yang ada lanjutan yang tiga. Kalau orang raja mampu, mau ikutlah. Tapi raja begitu. Dan takrib yang dimakian itu benda yang ada lanjutan yang tiga bergadah dia. Cuba hurai tambah kat satu. Apa maksud benda yang lanjutan yang bergadah, bertemu, bertupu, berlaga di atas bucu penjuru tu? Huraian dia gini. Bahawasanya, apabila bertumbuk, apabila bertumbuk satu khat, bertumbuk, kecek tumbuk gitu, geti tumbuk, pocok, terpocok, tumbuk tu, terpocok, tertikam, tertikam satu khat. Dalam kesalahan Arab ini, qata'a, qat'atun, menikam, pocok, tumbuk. Dan ini dia tumbuk. Masa dia ada seorang anak murid dia tanya. Dia salah kan? Ibu kan? Ibu, itu tumbuk ni masa kita kau kedah. Kita panggil bertemu boleh tak? Bertemu. Tak apa lah. Bertemu tu boleh. Bertemu pun tak apa lah. Haa, bertemu dia pun pocok dia bertemu. Tak apa, makan makna tu pun tak apa. Lazim mana tu. Apabila tertumbuk, bertemu, terpocok, terpocok dah. Pacok-pacok. Tertikam, tikam, tumbuk. Ketik lesur-lesur, tumbuk, lada, gerung-gerung, tumbuk gitu. Apabila tertumbuk satu khat, tertumbuk oleh satu garisan. Satu garisan. Tertumbuk, terpacok, tertikam di atas satu yang lain. Di atas satu khat, satu garisan yang lain. Ini satu garisan. Tertumbuk satu garisan, gerung. Gerung. Tertumbuk. Jadi tumbuk. Terpacok, tertikam oleh satu khat. Ni satu khat. Tertumbuk di atas satu khat yang lain. Ni satu khat yang lain. Ni khat. Apabila tertumbuk satu khat di atas satu khat yang lain, maka ada kalanya khat yang tertumbuk itu. Ni nak berat. Macam-macam ni. Ada kalanya khat garisan yang tertumbuk, yang menikam tu, yang pacak tadi, yang terpacok, yang tertikam tu. Ha, lihat ni. Ada kalanya khat hok tertumbuk turun ni. Ada kalanya yang menikam turun tu. Ada kalanya khat yang menikam turun tu betul berdiri. Berdiri tegak. Bercacir gitu. Gitu mana? Yang tertumbuk itu betul berdiri tegak. Tu tidak condong ke mana-mana. Lah mana yang betul berdiri ni? Tidak condong ke pihak mana-mana. Ya tegak gitu. Betul berdiri di atas khok yang dahulu. Khok yang dahulu tu khok mana? Khok
kot yang terkebawah tu, kot yang yang kena tumbuk tu, yang terletak tu. Ni kot yang dulu ni. Ada kalanya kot yang tertumbuk itu berdiri betul, berdiri tegak, cacat di atas kot yang yang dahulu itu. Janganlah yang kot yang dahulu. Lagi sama tengah. Yang macam kot yang dahulu lagi. Okay, itu kot yang dahulu lagi sama tengah. Dan lagi pula berada di tengah-tengah garisan itu. Sama tengah, eh? Lagi sama tengah. Lagi pula berada di tengah-tengah garisan. Ni, di tengah garisan. Di tengah orang lah. Gerung tengah. Sama tengah orang panggil. Berarti sama tengah dah. Tengah garisan. Nampak dah tu? Di tengah-tengah garisan. Umpamanya, umpamanya, umpama tengah-tengah tu ada pun tak tepi tak apa lah, ikut kan? Dari sini. Ngek, okay. Tapi orang tengah lah, orang dah nampak. Orang tengah tu dah nampak. Kalau tepi pun boleh. Eh, tak ada. Satu garisan. Okay. Tak ada sama tengah, tapi hasil dah ni. Tegak juga, tapi tak sama tengah. Ambil sama tengah. Mudah sikit. Apa kan? Kalau gitu dia kata, sama tengah umpamanya, maka adalah dua bucu itu sama tajam keduanya. Kenapa tak? Maka adalah dua bucu, dua penjuru itu sama tajam keduanya. Jadi sama tajam. Dalam Arab bagi mustawiyat apa? Hadatan mustawiyatan. Jadi dua tajamnya bersamaan. Jadi bersamaan pada tajamnya. Begitu lah maknanya. Dua bucu, dua penjuru itu sama tajam. Jadi bersamaan pada tajamnya. Keduanya, kedua bucu. Sama tajam. Mana sama tajam? Ini satu bucu. Ini satu bucu. Duk kira gapo kita ni? Duk kira kemakluk ya ni. Allah Ta'ala ni cacik gitu ke? Ke duk sengit ke? Conong ke? Betul ke? Jisim ni. Allah Ta'ala tak ada apa-apa. Tak mesti. Tak seperti nak apa-apa pun. Ni duk kira. Amal tu nak bawa ke mana ni? Duk kena Jepun ke? Jepun. Ni duk kira hal makhluk ya. Dia faham jisim. Jisim ni tak lepas pada ni. Berbucu, berpenjuru, bergadah. Macam-macam jisim. Allah Ta'ala yang terbayang. Tak ada bayangan apa-apa pun. Tidak ada boleh membayangkan zat Allah Ta'ala. Kalau nak bayang pun tak lepas pada benda ni. Ini kira jisim. Ini bucu. Ini satu bucu. Ini satu bucu. Ini satu bucu. Ini. Satu, ini dua. Ini kira bucu tu. Bucu penjuru tu. Maka kedua-dua bucu tu sama tajam tu. Sama-sama tajam. Arab panggil hadah. Dalam dia hadah. Sama-sama tajam. Tajaman dia tu. Tajam. Sama tajam keduanya. Kedua bucu tu. Inilah rupanya. Awak rupa kita nampak sikit. Takut kita pening. Inilah rupanya. Han tengok jawab. Mana? Nampak macam tak betul sangat tu dah. Garisnya lewat atas tu dah. Padahal betul tu. Kira betul malah. Sama pihak kata gini tu. Betul. Kira betul. Kira betul malah tu. Inilah rupanya. Ha, habis itu. Itu barangkali hak tu dah jadu ya. Iza qawtu akhartu ala qatin hadasat min huzawiyatana. Ingat lah, ya, dia sebut lah. Dia ingat, dia bukan baca mari dulu. Kau ni apa? Kita boleh beza kata itu hafalan dia. Hafalan dia. Sebut tu hafalan daripada hafalan. Kiro. Nah, apa yang kata dua sama tajam tu. Ini rupanya.
Dan jika diperdiri di atasnya dengan condong. Satu tadi berdiri betul. Hak ni jika diperdiri. Jika diletak, diperdirikan. Jadi akan satu khot. Kita letak, kita perdirikan. Akan satu khot itu di atasnya, di atas satu khot yang lain pula. Awak ni satu. Hak ni satu. Ha ni. Diperdiri, khot sat ni diberdiri betul. Khot ni diperdiri tapi perdiri dengan? Diperdiri dengan condong. Ha, condong tu. Diperdiri dengan condong. Boleh tak? Diperdiri dengan condong. Jika diperdiri, jadi diperdiri akan satu khot. Di atasnya, atas satu khot yang lain. Diperdiri dengan condong. Adalah dua bucu itu. Satu kecil dan satu besar. Tu. Ini duduk gini, condong. Hello. Diperdiri, diperdiri akan khot itu atasnya atas satu khot yang lain, tapi diperdiri dengan condong gitu. Ikutlah condong itu, condong kok ni tak apa. Ikutlah, mai ikut ni tak apa. Tu condong. Maka dia kata itu. Maka dia kata adalah dua pucu itu, dua penjuru itu, satunya kecil, ada satu yang kecil. Tak buka tu yang sepek, maknanya kecil yang sepek. Ada satu yang kecil, yang lucu yang sepek. Sepek kan? Satu yang sepek. Ya jauhima suro, ayo kita lah. Suro, ini suro, zawiya suro. Ini zawiya suro. Dan satu lagi yang kata. Dan satu besar. Satu, satu bucu lagi yang besar. Besar ni yang kata yang yang luas. Ha ni, hak ni. Ni. Hak ni orang panggil zawiya. Zawiya sugra. Hak ni zawiya. Nak kata kubra tu. Zawiya munfarijah. Hak ni munfarijah. Dia besar. Luar terbuka. Ada. Maka dia kata ada perlu kira lah. Ini tak buat di sem je. Ini di sisi. Di sisi demo tu. Pulang apa? Demo tu. Maka dia kata satu tu kecil dan satu besar. Satu lagi luas. Dan yang kecil itu dikatakan tajam. Zawiyah surah itu dinamakan hadah. Dinamakan tajam. Maknanya hok kecil itu dinamakan tajam. Yang kecil itu, bucu yang kecil, yang sempit itu dikatakan dinamakan tajam. Dan yang besar ini, bucu yang besar, yang luas itu dikatakan apa? Dompok. Dompok, dompok, dompok. Orang panggil dompok. Tani kata dompok tu. Dompok ke apa? Tak tajen. Yang kata macam dafa'a. Yang kata macam dafa'a. Eh, kamu ni apa ni dafa'a. Menolong. Dompok, dompok. Dompok, dompok. Gitu baca itu. Ini tu suka. Mana boleh baca dia tani? Ini orang tak mengaji. Tak, tak boleh baca ni kata. Kami ni boleh mengaji pun mengaji para eh yang tahu istilah-istilah. Ni untuk dia ni, ni kata dua pekat ni, tanya pekat. Tapi kami sini pun cakap dompok juga apa dulu. Dompok ni apa dompok? Tak tajam, lawan dengan tak tajam. Tumpul lah, tumpul. Dia tumpul, tak tajam. Benda tak tajam, tumpul. Hama kali dia panggil tumpul, dia panggil tajam. Pihak ni panggil tajam, dia panggil satu lagi dompok-dompok. Kecek dalam ni tak kecek dalam dompok. Dompok, 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 dompok. Tapi macam gitulah dompok, dompok. Dompok, dompok, dompok. Arab panggil munfarijah. Zawiyah munfarijah. Terbuka ataupun tak tajam. Lawan bagi tajam tak tajam. Tumpul dah. Tengah ngur mulut.
كل هذا تبغى تبغى بس تلبني دوبو تصارو لو ما هي نيجي بكرة كم يوم يبقى أكو نيجي فوان قبل فوان yang kecil dinamakan tajam, yang besar dikatakan depok. Jadi apa kita bangun bangsa guru semula dah? Kita depok pula. Dikatakan depok ha tu munfarijah, tak tajam maknanya. Inilah rupanya, awak rupa ni tengok tu. Betul betul bergadah. Liti tu, tu lah macam gadah belakang ni, ni gadah tu bangun ni. Ni gadah tu bangun tu. Dah tak? Liti gadah. Bila gadah, ia tajam tumbuk, maka hasil muncul. Kalau betul ni, apa ni sama luar. Sama tajam. Hadatan mutasawiyatan. Ada makna ni, kalau sekiranya bercondong gitu, ma'il gitu. Jadi apa ni condong ikut rupa tu, maka satu akan jadi zawiyah sugra, satu lagi akan zawiyah munfarijah. Katakan muncul yang kecil atau yang sempit dan muncul yang yang luas. Yang luas. Kita tak gambar ke, tapi dia kata yang sempit pun nampak yang sempit. Kita tak terlintas maksud tu. Tak terlintas maksud tu, yang kecil-kecil. Muncul yang kecil, tapi kata yang sempit. Nampak dia. Nampak juga dia. Habis yang satu besar dan yang kecil itu dikatakan tajam, dan yang besar itu dikatakan depok. Inilah rupanya. Rupa tak ada lah. Rupa yang surah yang keluar. Habis itu nampak tak? InsyaAllah saya tu boleh buat mengajar pula tak apa dah. Tak payah ni kalau kita tanam malam, insyaAllah. Ni kau gila ni saya ni. Sikit demi sikit untuk nak we boleh hasil satu masa. Tapi kata kita ni salah demo akan boleh baca. Sekiranya lepas pada khotam kita ni ada orang lagi minta mengaji makulat, demo rasa boleh baca. Saya rasa begitu. Masa gitu tak? Masa gitu kan? Masa gitu. Jadi rasa mari lah. Sebab apa? Sebab kalau melalui tanda kan? Dan sebab makna-makna orang yang kita bukan, kita tak ada lupa kat Ramamun. Jangan lupa kat dia kata apa, dia kata apa. Tapi dengan sebab tanda air tanda kalau kita ni, kita tak ingat lama. Sebab ilmu ni lah, biar semua. Dan yang kecil itu dikatakan tajam, dan yang besar itu dikatakan depok. Inilah lupa. Dan apabila kita perdu atau letak selalu, kita perdu kita takdir, tak apa, agak-agak gamuk-gamuk, tak apa. Atau kita letak selalu, letak terus, terus, bukan letak terus. Letak lalu, tak apa. Atau perdu gamuk, tak apa. Kalau perdu agak-agak kira ni, perdu kan. Atau letak lalu, ha, letak lalu. Kita letak selalu. Pakai letak terus. Jangan duduk takdir lagi. Tak nak takdir pun tak apa. Pakai letak terus. Tak selalu tak apa. Tak selalu dah. Bukan tak sentiasa tu. Selalu bukan orang sentiasa. Selalu dengan mana? Pakai. Mubasyarah. Pakai letak. Ha, letak. Atau kita tengok atau tak lalu tak apa, satu kot, satu garisan. Apabila kita perlu, kita agak gamuk-gamuk ke, ataupun kita letak selalu tak apa. Letak selalu, letak terus. Akan satu kot, satu garisan. Kerak, oi. Garis. Tak betul lah. Tak betul, tak betul lah. Sekali ya betul. Tu. Satu garisan. Kemudian setelah kita letak dah, kita letakkan satu garisan, kemudian kita galangkan satu pula. Berarti galang. Tak ada gadah, gadah dengan galang tak lupa. Kalau gadah tu ya bertemu bucu. Bertemu bucu, bertemu apa penjuru. Ada apa bergadah?
Ini dia pegalang. Galang ni mana? Apa galang? Kau kata apa? Selang. Apa selang? Selang. Selang. Geti galang tu ni. Masa pun yang macam solid kan? Apa galang ni? Silang. Gitu. Orang bayar tu cuma galang. Galang-galang gitu. Kemudian kita galangkan, kita galangkan satu pula, satu khot pula, satu garisan pula kita galangkan. Galang ni nak kata apa? Galang. Oh ni apa? Ni panggil apa ni? Menggalang. Silang. Silang, kita dah silang. Nama silang. Gerti lah. Ha, tu kita galangkan satu pula. Di tengahnya. Galang-galang tu di tengahnya. Tengah khot tu. Tengah satu khot mula-mula tu. Kemudian kita galangkan satu pula. Satu khot, satu garisan pula. Kita galang di tengahnya. Di tengah satu khot mula-mula. Kita galangkan di tengah. Kalau ni, ni, galangkan satu. Hasil berapa wucu ni? Tengok dia tak? Tengok ni tu. Satu pula. Dengan sekira-kira hasil, tak boleh lagi lah. Hasil empat wucu, empat penjuru. Bila kita galangkan dengan sekira-kira, hasillah terjadi empat bucu, empat penjuru. Ni empat dah, ni empat dah. Kalau panggil empat bucu. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Itu satu bucu. Empat bucu panggil. Kemudian pula dah. Oi, mau di mana sangat? Kemudian dipercokkan. Dipocok, pocok, pocok, dipocok, dipacok, dicocok. Berarti cocok. Jarum tu cocok gila. Pocok, bukan jarum masalah lain kita cuba cocok. Pocok, cocok, ikutlah. Macam cocok. Pocok. Pocok ini tak jadi pocok gitu. Pacok-pacok tu pun dipikir tu pun gila. Kemudian dipocokkan di tempat bergadas itu. Dipocok tu di tempat ini, pada tempat yang bergadas itu. Mana tempat bergadas ni? Ni, tengah tu. Tengah tu tu tempat bergadas. Gerak ada hasil tempat tengah tu. Kita pocok di tempat tu. Dipocok di tempat bergadah itu satu khot pula. Dia. Ada yang fikir je. Dipocok di tempat bergadah itu satu khot pula. Jadi situ tu, kita seolah-olah kita ambil satu khot. Lubang itu. Temu kita tu. Bukit galang gini, pocok di khot tu. Bukit wak. Kalau gua tu buat galang satu pula. Jadi ni, ambil satu khot. Tapi orang ni nak luki tak boleh lah ni. Pocok satu kot pula. Di gadah, tempat gadah itu. Macam ni. Ni. Ni galang. Dia pocokkan satu kot pula. Satu kot pula. Pocok tu pocok. Ya hasil ni dia nampak gitu tapi dia tak nampak. Kok ni Loki tak boleh, kok ni. Pocok lah Loki tak boleh. Bukan galang itu, tapi bila kita Loki nak ini rupa ni. Buat gitu tapi dia bukan maksudnya lagi.
tu. Kemudian di pojok tempat bergadai itu satu khot pula. Dengan sekira-kira ada hujung balik bawah dan balik atas. Ha ni. Bila tu pun ada hujung lek ni lek ni. Jangan pojok sekerap gitu. Okey, kalau suka ada tu dak, we ada hujung lek ni. Adalah dengan sekira-kira ada hujung pada pihak bawah dan balik ini pada pihak atas. Pihak bawah pun ada hujungnya dan pada pihak atas pun ada hujungnya. Bila kita pocak dah, maka hasil hajat Tuhan. Maka hasil terjadilah 12 hujung. Ah, tu dia. Lola hujung. Mana lola hujung? Kau tengok. Ni. 1 2 3 4. Bergadah sama yang tepat dah. Lepas tu aktibar dengan hujung lola. So, 2 3 4 pula. Kau tak bawa. So, 2 3 4. Berapa? 12. 12. 12 tu. Kira molek 12 tu. Kira molek 12 tu. So, 2 3 4. 5 6 7 8. 11 10 11 12. Tapi kena bocok gitulah. Han. Inilah rupanya. Sebab tu ni nampak tak boleh. Inilah rupanya. Ha, rupanya kalau tu je. Tapi sebenarnya ada satu lagi dia. Akan tetapi yang dipocok di tengah itu tidak dapat ditulis di kertas. Ha, akan tetapi yang dipocok di tengah tu ni. Pocok di tengah tu tidak dapat ditulis di kertas ni. Nak tulis macam mana? Nak tulis kan nak? Cuba tulis. Pocok lagi. Pocok ni nak tulis tak boleh. Ya pocok. Kita nampak lah sini. Tapi kita nak tulis tak boleh. Kalau luki hot je. Inilah rupanya. Gitu ya. Ni kalau orang tak itu ya. Pening kot. 14 bujur kot mana lah. Eh kira-kira kot 14 bujur ni. Takut buat gini kan. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bukan itu eh? Bukan maksud itu. Lepas tu bukan pocok ni, 12 juga gitu. Eh tak, ni maksud gini. Bila pocok gitu, hasil 1, 2, 3, 4. Lepas tu mangkir atas nampak ni. 5, ni sebab berapa ni. 5, 6, 7, 8. Lepas tu kira bawah ni pula. 9, 10, 11, 12. Jadi satu chord tengah tu dapat membucukan pula. 4 pulak di bawah, 4 pulak di atas. 4 tu hak dia dah asal. Lepas tu dapat 4 di bawah, 4 di atas. Gitu dah. Banyak rupa eh. Akan tetapi yang dipocok di tengah tu, garisan yang dipocok di tengah tu, tidak dapat ditulis di kertas lah. Orang yang boleh menulis tu hebat sangat dah tu. Dapat melukiskan juga pocok tu. Pocok tengah tu. Tak boleh ni. Nampak tak boleh. Nak pocok dia. Nak pocok di sana. Betul. Dan sekarang habislah dia naik ke atas darat pula. Dan sekarang pulanglah kepada bicara yang asal. Bawa pergi kamu pening-pening lah. Alifah siapa kira begitu. Itu maksud khot, maksud jisim bagi mereka. Bergadah tadi tu kalau jisim. Suatu benda yang dapat bergadah, bergalang, berbucu. Sebab tu banyak bentuk. Ikutlah bentuk mana-mana pun. Dia berbucu, berpenjuru. Tu jisim namanya. Jisim nama jisim mereka. Kita tak mesti benda yang dapat dibagi. Sudahlah. Dapat dibagi. Mana-mana cara pun sudahlah. Bawa ke rumah ni. Kira misahat ni dah. Misahat ni dah. Tak patut nampak pocok muda sangat. Dia lubang siap dah. Kira apa aku kan yang muda kalau sini payah pula. Nah, kita dapat gini. Dah.
guna alat-alat yang mudah dicari. Itu. Ha, tunggu kuah dia. Itu disim lah. Kalau itu, kalau kita kira-kira kira semua, ini kotak ni kita lah kotak kan. Satu kotak yang dia kira. Ha, tunggu kotak. Kau terpaksa gigit dia gitu lah. Dah? Berarti dia gila dengan Muqtazilah ni tak jauh sangat. Tapi Muqtazilah tu kenal ke diri benda yang sifat tu dah. Adapun mereka hanya di kira betul bergadah. Alah kuliah kena hasil tiga-tiga tu baru dah dinamakan jisim di sisi mereka. Maka di sini dia nampak kata Muqtazilah cenderung kepada filosofah sangat lah. Di situ. Habis. Maka dan sekarang pulanglah, kembalilah kita kepada bicara, kepada pembahasan yang asal kita, yang asal tadi, iaitu bicara yang asal tu Aina. Aina. Ikutlah Aina. Iaitu Makula Aina. Makula Aina namanya. Apa Makula Aina? Hasil suatu jisim pada tempat. Pada tempat. Ya baru bahas jisim je weh. Rasa-rasa nak bahas tempat pula ni. Allah Akbar. Tahulah akan dipuas lagi. Jisim tu begitulah. Hasil jisim. Dan telah terdahulu bahawasanya. Ainar. Telah terdahulu bahawasanya. Aina makula aina tu ialah hasil jisim. Hasil suatu jisim ada berada suatu jisim pada tempatnya, tempat jisim itu berada suatu jisim pada tempatnya, itu dikatakan makula aina. Kita cakap mudah-mudah bertempat suatu jisim. Bertempat dinamakan makula aina. Makula aina tu boleh pada suatu jisim. Dan inilah hasil jisim pada tempatnya ni lah. Dikatakan mengambil lapang. Ni kalau kita mengambil lapang kosong, bertempat kosong, mengambil ruang kosong, bertempat kosong, ikutlah tu dinamakan hasil. Sebab tu tiap-tiap jirin bertempat, mengambil tempat. Maka mengambil tempat tu dinamakan makula aina. Bukan tempat, bukan jisim, bertempat itu dinamakan makula aina. Nah, inilah dikatakan dipanggil mengambil lapang, mengambil ruang kosong. Dan adalah bagi aina itu dua makna. Satunya hakiki bertempat jisim itu dengan maksudnya tempat itu. Maka aina hakiki ada aina yang majazi. Kita duduk, saya duduk di atas kerusi. Maka atas kerusi itu dikatakan aina yang hakiki kita. Muka punggung kita teluk dan muat. Jadi sama betul. Habis. Tapi aku duduk dalam rumah. So, aina majazi kerana kita duduk bukan kita satu dalam rumah. Benda lain banyak lagi. Kau tak tahu dah? Nampak tak tahu kira Aina hakiki macam ni? Duduk mana lah ni? Duduk mana? Kau duduk di atas. Kau duduk dalam. Duduk dalam. Apa dia? Tepayan. Kalau gitu sama apa ni? Sama penuh pun malam. Itu Aina hakiki. Kawan dalam bilik. Ha tu aina majazi. Ya kita saja yang bertempat di situ. Pokoknya ada lagi. Lagi kira. Bagaimana pula dengan batu yang nak ikut Nabi? Apa ni? Datang batu tadi tu. Bagaimana pula dengan batu yang nak ikut Nabi ketika Nabi di Mi'raj kan tu? Dan apa yang pokok yang berjalan kepada Nabi dan pokok yang tumbuh, bukankah ada sifat perkara dan berkuasa pada batu dan pokok itu?
Masalah batu ni dia yang tidak ada sifat, cuma Allah Taala menggerakkan dia. Tapi Allah Taala bagi, tapi sifat ni kalau kita kira dia bukan dia tentu dengan benda yang bernafas. Cuma ni kira sebagai adat lah. Yang kira benda yang mencarikan adat. Kalau benda yang menyalahi adat boleh berlaku, tengok batu pun boleh bercakap perisalah ke Nabi. Itu Allah Taala bagi sifat perkata kepada dia, nampak dia dapat bercakap. Pokok kayu tu bercakap dengan Nabi. Ha, tu juga dikatakan ada sifat berkata. Tapi sifat tu selepas pada tu Allah Ta'ala tak pun tarik pula lah. Daripada dia pada ketika itu saja Allah tak sebagai mu'izzah. Sebagai mu'izzah pada ketika itu saja. Bukan ketentuan. Kerana dia tu bukan benda yang hidup berruh. Adapun kita ni adat. Ada biasa tak ada sifat berkata, sifat berhidup apa semua untuk anda. Maka dikatakan sifat yang tertentu bagi kita. Jadi, nampak juga batu bercakap, itu bukan sifat ketentuan bagi dia. Hanya diberikan pada masa itu saja sebagai mukjizat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bukan ada. Kalau ada pun sifat pada ketika itu saja. Batu, hong kayu, hong tamah berjalan mengikut Nabi itu. Macam mana hidup ni? Itu pada ketika itu saja. Pada ketika itu dia tak kira lah hok-hok mencarikan adat ni. Kira hok adat berlaku biasa dan semua benda makhluk ni kira berlaku adat. Masa tu soalan lagi tadi. Tajuk ya, lah. Kita tanya buat tajuk apa ni? Tak semula. InsyaAllah. Oh, bila ini syukur rohim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim, Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u illa ma 'allamtana, wa bika nasta'inu, 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 وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فاتم علينا توبة ترسل كل حوبة واستر لنا